Natalie Holzer mencari pria yang lebih tua usai putus dari pacar berondongnya, Yogi Ilham. Alasan Natalie Holzer putus dari Yogi Ilham lantaran ingin mencari pria yang lebih tua. Keputusan Natalie Holzer soal lelaki idamannya itu disampaikan Yogi Ilham lewat media sosial. Sedangkan Yogi Ilham diketahui berusia 3 tahun lebih muda dari Natalie Holzer. Meski sudah berpisah, Yogi Ilham mengaku hubungannya dengan Natalie Holzer masih baik-baik saja. Dia bahkan memberikan pujian kepada Natalie sebagai orang yang baik. Pria asal Pekanbaru ini menyebutkan hubungannya dengan Natalie Holzer sebagai sebuah perjalanan hidup. Sementara itu, Yogi Ilham sendiri mengaku tak memandang usia pasangan. Dia bakal menerima pasangannya meski lebih tua maupun lebih muda darinya. Kabar kandasnya hubungan Yogi Ilham dan Natalie Holzer sontak menjadi sorotan.